oh, kurang ke kakak apa kameranya gitu. Nah gitu kok aku mah. Nah udah fokus. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kakak Senja. Hari ini Kakak Senja mau main game Sakura School Simulator bareng Mama. Mama cuma liatin aja ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mama. Hari ini Mama mau temenin Kakak main game Sakura School Simulator. Dan Papa di belakang kamera. Ya. Oke, langsung saja kita mulai. Tekan dulu dong. Dari kan? Belum. Mama perlu temenin Kakak Senja main game soalnya biar Kakak Senja enggak main game yang aneh-aneh, teman-teman. Game-nya udah mulai kita rekam. 1 2 3 mulai. 3 2 1. Oh iya. 3 2 1. Sakura School Simulator. Sakura School. Kakak namanya di sini Senja Firsta ya. Oh. Jadi Kakak Senja namain si orangnya itu adalah Senja Firsta. Dengan namanya sendiri. Ya. Kita mau ganti baju dulu. Jadi seolah-olah si orangnya ini adalah Kakak Senja setelah Kakak Senja masuk SD. Ini ceritanya SD atau SMP sih? SD aja ya, ceritanya SD aja. Ini ceritanya SD. Kakak Senja masuk SD. Nah, ini. Nah, Kakak Senja pakai seragam, tapi seragamnya pendek banget. Apakah ada seragam yang lebih ini? Gak ada. Oh, gak ada. Ini cuman ini doang paling yang ini. Yang mana? Oh, Sailor Moon. Ini kayak ini waktu zaman-zaman Mama dulu ada kartun yang namanya Sailor Moon. Seragamnya kayak ini. Sailor Moon. Jangan yang Sailor Moon orang Jepang, ini kayak seragam Jepang gitu. Yang ini aja. Pakai jas. Terus biar lebih rapi. Rambutnya. Rambutnya itu, wah masih banyak yang dikunci. Pendek. Ini atasnya. Ada tanduknya. Rancung itu rambutnya rancung. Ikat ya mungkin. Ini, yang mana dong rambutnya yang bagus? Bagus. Yang bagus. Apakah ada bandok kelinci yang seperti Kakak Senja pakai? Ada, cuman masih. Ini kekunci. Ya, kekunci. Yang pakai pita aja lucu. Oh iya, itu ternyata pakai pita, teman-teman. Pitanya warna ungu. Oke. Dan terus sudah selesai rambut, baju, kemudian pakai aksesoris. Kan udah pakai aksesoris pita, Kak. Oh iya. Jadi enggak usah pakai aksesoris lagi. Jadi nanti kalau pakai aksesorisnya kebanyakan jadi Kakak Senja kayak yang jualan aksesoris, aksesoris berjalan gitu ya. Back. Back. Okay. Sekarang kita mulai. 1 2 3 go. Oke deh, kita udah masuk ke dalam game. Please wait. Please. Kamera up, kamera. Oh iya, kita udah ambil uangnya. Dari rumah Senja, teman-teman. Senja berangkat dari rumahnya ya. Oh, kita ambil tas dulu, ambil tas. Iya, gimana sih mau sekolah tapi enggak bawa tas? Okay. Ini bagaimana? Lah, ngambil tas nih dari jendela. Ampun dah, Senja. Senja gak boleh gitu, Senja. Harus jadi anak baik, Senja. Iya, Mama. Ini dia lari-lari ke sekolah karena kesiangan. Makanya Senja kalau bangun tidur itu subuh-subuh ya. Sholat dulu gitu. Ini bangunnya kesiangan terus, jadi dia ke sekolahnya lari-lari. Hey, Senja jangan buru-buru, Cena. Ini kita bisa ngobrol. Tuh, nanya tuh, hey, who are you, Cena, apa kabar? Senja jawab dong. Hah? Iya, jalan kaki kayak zaman dulu. Kenapa naik angkot? Gak ada angkot di sini. Kok rambutnya begini? Hah? Kok aku potong? Iya, kenapa ya? Tadi perasaan panjang. Apalah. Ya udahlah kok. Ini udah soalnya dia udah sampai. Ternyata rumah Senja ke sekolahnya itu deket ya, teman-teman. Iya. Yang lain kok pada nyantai ya, jalan-jalan. Kalau Kakak Senja kok lari gitu. Nanti nyampe ke sekolah. Pada nyapa tuh, "Halo," katanya. Halo. Oh, kenapa? Kenapa kamu ngedorong banget sobatnya? Sih? Ini ngapain sih berada di belakang Kakak Senja nyeret-nyeret? Oh, sekarang udah normal lagi rambutnya. Oh, tadi kemana dulu rambutnya ya? Mungkin ke Yumart dulu. Ada guru olahraga. Hi, you best. Nah, kamu terbaik. Oh, baik. Oke. Okay. I want to eat broccoli. Terserah kamu deh, kamu mau makan. Oh, dia belum sarapan kayaknya.
Halo. Dia menyapamu. Jawab juga, halo. Oh, kamu kelasnya di situ. Kalau Senja di mana kelasnya? Ini di sini. Oh, duduk-duduk. Ih, kalau duduk tuh bagusnya di depan, Kak. Kita biar ketika guru menjelaskan itu kitanya fokus gitu. Bisa kita, terdengar jelas. Kita ininya di sini katanya. Oh, duduk di situ. My seat. Oh. Action. Bisa pindah gak sih tukeran nih sama yang ini nih, yang di depan nih tukeran, bisa gak? Coba, hey tukeran dong gitu. Gak bisa. Masa? Ini? Cobain dulu dong, cobain dulu, tepok, pindah gitu. Jangan nanti kita dilaporin polisi loh. Masa? Iya. Cuma tukeran tempat tuh, duduk aja. Gak bisa, gak ada ininya tuh. Go away, pergi gitu. Ah, jangan dong. Ya, ini kakak Senja tuh malu-malu aja. Ah, udah duduk aja situ. Ya udah deh, kakak Senja duduk situ deh. Pasrah, itu tasnya jangan dilempar gitu dong, cuy. Aduh, ini tasnya baru beli, seminggu kemudian udah rusak, soalnya nyimpennya gitu lempar. Begitu deh. Tadi dimarahin mama kakak Senja. Iya, udah duduk. Udah duduk. Itu tasnya beneran simpen di situ. Iya. Ampun. Ya bisa lagi. Kita tungguin gurunya datang dulu. Oh gitu. Kita tungguin. Berdoa dulu dong. Berdoa mulai. Gimana kalau berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Terus? Udah, gurunya udah datang. Oh, kakak Senja doanya belum hafal semua. Oh, gurunya cowok. Okay. Ini kalau di kakak Senja ini Yanda siapa? Yanda Zena. Oh, Yanda Zena. Guru apa Yanda Zena? Guru ngaji. Guru agama. Ini kan gurunya cowok, jadi namanya Yanda Zena. Kasih nama enggak gurunya? Ini Jiro Nonomura namanya. Oh, Jiro Nonomura. Kita ganti aja. Jadi apa? Jadi Yanda Jiro Nonomura gitu. Itu belajar apa? Oh, ternyata di sini Yanda Jiro Nonomura. Mama, kita tidur. Astagfirullah kakak Senja, gak boleh gitu kakak. Kakak, nanti dilaporin ke guru itu. Waktunya belajar bukan tidur. Ini temennya sama aja lagi pada tidur, kenapa ya? Wah, tuh pada tidur. Begadang ini. Semalaman pada tuh begadang tidur. Nih. Ampun. Bangunin dong, Senja bangun dong. Jangan tidur, harus jadi anak teladan. Gak boleh jadi anak nakal. Lah, duduk lagi. Magin aja. Duduk ya, jangan bobo. Dengerin Pak Guru. Very sad to hear. I live and see everyone world. Remember them. Nah, apa itu artinya? Entahlah. Pokoknya dia lagi ngejelasin pelajaran ya, teman-teman ya. Ini guru apa ya? Coba di zoom, bisa nggak? Itu di papan tulisnya apa? Pelajaran apa? Bahasa Jepang kali? Bahasa Jepang ini. Kakak juga nggak tahu. Lama banget sekolahnya. Udah dong, cepetan. Oh, aduh, ngapain? Aduh, salah. Kakak nggak boleh nakal, kakak nggak boleh. Aduh. Malah main-main pesawat terbang. Kalau lagi sekolah nggak boleh main-main, teman-teman ya. Nggak boleh bawa mainan ke sekolah. Itu kakak Senja malah bawa Apollo itu. Apollo. Kakak Senja mau kemana? Mau keluar aja lah. Mau ke toilet. Ya, udah bilang dulu belum ke gurunya? Udah. Apa bilangnya? Yanda mau ke toilet. Oh gitu. Boleh katanya. Toilet. Awas ya kalau nggak ke toilet. Oh iya, ke toilet teman-teman. Ini toilet. Salah masuk. Ampun. Jangan lupa sebelum masuk ke toilet itu harus dibaca dulu di pintu itu toilet buat cewek atau cowok ya. Jangan sampai salah masuk kayak kakak Senja. Nah, tutupin. Tutupin malu. Ya malu. Nanti kelihatan di kamera. Sensor. Dadah. Udah belum? Lama. Astagfirullah. Astaga. Sensor ya, sensor. Dah. Oh, udah. Hayya, Cina. Kalau udah selesai pipis tuh gitu. Hayya. Hayo. Jangan lupa cebok ya. Ya, aku udah cebok tadi. Udah masuk ke kelas. Ada yang main handphone. Takol. Gak boleh main handphone di kelas. Ih, nanti kita dilawan lagi. Oh, gitu. Mana coba dilawan lagi, mau pengen lihat. Ah, takut. Tegur. Jangan takut, kita harus ngasih tahu kebenaran. Ayo. Tok. Apa? Kok ajak ngobrol. Apa? Thank you.
Tadi kakak ngajak ngobrol apa sih? Mama nggak lihat bacaan. Coba lagi top. I apa ma? You have good task. Give me some money. Coba kasih saya uang. Kok dikasih? 60 yen. 60 yen dikasih. Dikasih. Coba lagi. Udah, dia bakalnya berapa? Ngasih duit. Coba. Tok. Money. Mana? Ya, enggak ada. You're clever. Oh, saya bercanda sana. Ya, enggak ada. Habis dia uangnya. Ah, bakalnya sedikit. Coba ke si Pak gurunya, Maki. Pak guru. Ini ke Pak guru. Pak guru. Talking, Pak guru. Talking, ayo kita berbicara denganku, Pak guru. You look nice. Kita puji Pak gurunya. Biar dapat nilai bagus. Oh, thank you katanya. Haha, padahal kakak sendiri lagi menjilat. Menjilat. Enggak, dia bercanda ya, Pak guru ya. Iya. Biar Pak gurunya baik ya. Iya. Oke, duduk situ. Lah, pindah tempat duduknya. Soalnya belakang pindah ke depan. Oh, udah selesai. Oh, Pak gurunya sudah pergi. Coba talking sama si yang kacamata, talking. Hai kacamata, kamu namanya siapa? Coba tanya. Nanase Mitsuhiko Nanase. Oh, hai Nanase. Coba talking. Oh, ajak come with me. Oh, dia mau pergi. Ayo kita ajak ke lapang basket kita. Ajak dia bermain basket. Aduh, basket siapa yang jago? Apakah kakak senja atau si Mitsuko Nanase? Siapa tadi? Mitsuko Nanake bukan, Nanake di luar. Kita ajak ke lapangan bola atau lapangan basket. Nanake aja. Oh. Nanake. Ayo, cepet kakak senja lari yang kencang biar dia tidak bisa mengejar. Apakah dia bisa mengejar kakak senja yang naik Apollo? Dia hilang, dia mencari. Mana senja? Senja mana? Nah, dia ternyata pakai Apollo. Ini jetpack. Oh, jetpack. Kirain Apollo namanya ya. Apollo tuh apa? Apollo itu yang bisa terbang. Gitu. Oh, Apollo. Apollo 11 mah dari sini. Tahu enggak Kak, Apollo 11 tuh yang dari sini. Set. Mama, kalau lagi flu, keluar Apollo 11. Mama, udah. Oh, coba bentar. Nah, jadi apa? Kan tadi astagfirullah, jangan jahil dong kakak senja. Oh, mau diajak balet. Ya udah, kakak senja juga ganti ya tuh bajunya, pakai baju balet. Apakah dia jago balet seperti kakak senja? Tunggu, tempat balet di mana ya? Oh, biar cepet. Ya kan kakak senja yang sekolah di mana? Mana ya? Ih, mana sih? Belum hafal tempatnya. Olahraga aja tuh, olahraga ke gym. Oh. Kita ke ruang olahraga dan si Nanase sama kakak senja ditinggalin di ruang balet. Action. Yes. Ayo, lari. Nah, lari, ini. Lari. Ayo. Biar kurus. Ayo lari, yang cepat larinya kakak senja, ayo. Nah, mendingan dari sini aja. Ya, itu mah bukan olahraga namanya. Lari. Lari. Kakak lari, senja lari. Lagi olahraga ya. Foto dulu. Foto selfie ya, biar eksis kemudian upload di Instagram. Padahal olahraganya cuma 1 menit. Kita satu putaran aja. Oke, baiklah. Kita satu putaran. Ini di lapangan kok enggak ada orang sama sekali. Nanti teman-temannya kesini karena itu belajarnya belum selesai. Nanti pas sudah balet dia kesini. Oh, gitu. Kita duluan aja. Oh, gitu. Yang si Nanase ditinggalin di ruang balet gitu ya. Ya, di. Oke, baiklah senja. Oke, udah selesai. Udah. Pindah ke tempat mana? Tunggu. Oh, pool. Pool ada kolam. Coba. Pool. Wih, kakak senja mau berenang, teman-teman. Ganti baju. Jadi kalau mau ganti baju harus ada lingkaran pinknya. Kita berdiri di lingkaran pink itu kemudian ganti bajunya ya. Oke. Kita berenang. Kakak senja jago berenang. Gaya batu. Itu gaya apa ya? Gaya kata. Gaya mermaid. Oe. Bisa pilih ininya enggak sih? Gaya berenangnya? Enggak. Oh, jadi cuma gaya berenang gini aja ya. Gaya dada aja, teman-teman ya. Oke. Sudah selesai. Coba ke di sebelah sana ada apa?
apa itu namanya ruang tenis. Kita ganti baju lagi. Aduh. Coba naik dulu dong dia, bisa enggak naik ke situ? Bisa. Naik ke situ, ke kotak, naik, naik up. Ya. Siap? 1, 2, 3. Meluncur. Sampai tamat, sampai ujung ya. Kalau enggak sampai ujung, kamu nilainya 0. Pelajaran olahraga kamu jelek ya. Iya, jelek. Makanya harus belajar berenang. Kakak, hasilnya enggak kelihatan. Kakak dulu pernah les berenang. Iya, sekarang masih libur les berenangnya ya. Ya karena COVID-19. Iya, Kakak Senja masih berusaha berenang menuju ujung tapi kuat sekali dia tidak mengambil nafas, teman-teman. Ya iya. Coba naik tangga nanti jeduk. Aduh. Dan. Ih, dia mah ada tangga malah naiknya biasa aja. Ya, kita coba ruangan lain, Kakak Senja. Apakah di sana ada ruang olahraga yang lain? Ya, ruang olahraga. Mana kita ganti baju menjadi pakai baju apa? Pakai seragam lagi ya. Pakai seragam lagi. Kemudian kita ke tempat mana? Mana itu ada mobil? Apakah Kakak Senja bisa naik mobil merah di luar? Iya. Yeah. Enggak, saya enggak bisa naik mobil. Nah, Kakak Senja keluar kemudian ke lapangan. Tuh dia. Ada teman-temannya, mari kita ajak ngobrol temannya. Halo, talking. Bahasa apa? Halo. What? Hah? Ih, sombong banget sih. Sini aja. Hah? Coba cek di dompet. Dompet itu di tas coklat di kamar papa enggak gantung. Iya, mama ngasih petunjuk yang sangat lengkap daripada papa yang pengen bakso malam. Iklan dulu deh, teman-teman. Itu yang tadi, woi. Astagfirullah, kasihan banget. Hei, Senja, kamu kok ninggalin aku di ruang balet? Kamu bawa baju aku lagi, jadi aku udah. Cuman kesana kemari pakai baju balet. Eh, ini kayak Maleficent rambutnya. Hello. Hello. Hello, come with me, gitu. Come with me. Ayo ikut aku. Ajakin juga semuanya. Dua orang mengikuti Kakak Senja, ya. Coba. Ada orang lain lagi gak? Ajakin yang lainnya biar ngikutin kemanapun kita pergi. Ayo, tuh, ada tiga. Halo, come with me. Ayo, kita ikut. Come with me. Oi. Halo. I wanna go home. Lah, kenapa pulang? Halo, come with me. Aduh. Cuman sih deh, bukan ini. Oke. Mau sensi ya? Ya. Ya. Kakak enggak? Enggak, Kakak Senja udah makan. Udah tiga orang, teman-teman ya. Ya. Kok dua? Itu kesana tuh ada orang lagi. Ayo, come with me, ikuti Kakak Senja kemanapun Kakak Senja pergi. Iya, ikut ini. Aja. Hai, halo. Tunggu. Halo. Oh, ini namanya siapa ya? Atsuki. Ini enggak, ini kepala buntung. Kepala buntung. Ih, takut. Itu yang rambutnya ungu itu bagus sekali rambutnya bentuknya lopi. Oh, dia ngikuti. Dari tadi kamu kemana aja ketinggalan ya? Makanya jangan lemot. Jangan lemot sekali kayak Kakak Senja. Mana yang lain kok nggak ada orang lagi sih? Ayo kita kumpulkan orang-orang. Itu yang ini namanya siapa? Omaki. Maki Shiroyama yang rambutnya biru itu siapa? Abdullah. Ih. Halangan. Aoi Miyanami. Ayo kita cari orang lagi, teman-teman. Kita akan mengumpulkan banyak orang dan kita akan pergi botram ya. Ya, kita akan pergi botram seperti ibu-ibu. Mana kok gak ada orang sih? Ini sekolah gede tapi orangnya pada kemana? Mungkin dia lagi ada perlu. Aduh, di mana? Ke ruang gym. Di sini nggak ada orang. Oh, ada tuh yang lagi tinju, talking. Coba talking yang lagi tinju, talking. Lah. Nih. Oh. Ganti jadi. Nggak mau ini. Nggak mau apa ngajakin orang. Ouch, don't. Be rude, jangan ini. Jangan pukul aku. Okay. Makasihnya mau ngapain di ruang tinju? Little girl aja. Dah, kita jadi anak kecil. Game gak jelas. Oh, kita pakai jetpack. Dash. Ya, sebenarnya maksud Kakak Senja tuh mau apa gitu ya? Kakak
nggak sengaja tadi mau pukul orang itu. Iya, udah memukul orang, karmanya adalah kakak senja kembali ke masa TK. Makanya nggak boleh mukul-mukul orang ya. Oh, hukumannya kembali ke masa TK. Ya, uang kita juga puluhin aja. Wah, anak kecil punya banyak uang ya. 30 yen buat anak kecil banyak kali. Kita ke Home Little Boy. Kita ambil uang dulu. Ini namanya siapa ya? Lah, kan ini kakak senja waktu kecil. Oke. Ceritanya. Dia enggak punya peliharaan ya. Itu apa tuh? Oh, ini ke rumahnya kakak senja. Nah, kita mau tidur. Tidur, teman-teman tidur siang ya. Jangan lupa kalau pulang sekolah beristirahat dulu. Jangan pergi dahulu. Jangan main lebih dahulu. Kita harus tidur siang dulu. Makanya tidur dahulu supaya hilang lelah. Pak dinding. Ini adalah ruang makannya, sederhana tapi manis ya. Ada ruang TV dengan kursi hijau. Dan terus kita keliling dulu. Ini di sini ada toilet. Jadi kakak senja ceritanya lagi room tour dulu rumah ya. Dan terus ini ada buat mandinya, action. Oh, kakak senja bangun tidur, terus mandi. Mandinya di beta pakai air panas. Jangan pakai air panas dong kak senja, nanti kulitnya melepuh. Oke. Air dingin aja, air dingin biar kalau udah mandi terus lebih seger. Nah, dan terus kita juga bisa ganti baju yang lainnya loh. Oh, kakak senja emang punya baju banyak di situ. Coba kita lihat ya. Oh, ini kamarnya kakak senja, ada meja belajarnya ada dua, yang warna biru buat Sky, yang warna pink buat kakak senja ya. Jadi kakak senja kamarnya barengan sama Sky ya. Padahal enggak. Oke. Ganti baju pakai casual. Pajamas, baju bobo, sweet, baju berenang, formal, baju kepesta. Dress aja deh. Iya, kakak senja bajunya cuma punya 4 ya. Ya sudahlah, pakai baju dress aja. Pakai dress kakak senja. Suka banget. Dressnya cantik sekali, teman-teman. Tuh, itu ada polisinya. Oh, rumah kakak senja dekat dengan kantor polisi ya, teman-teman. Jadi aman ya. Jadi aman kalau ada yang ngulik malam-malam, nanti tinggal polisinya tinggal sini. Udah deh. Gitu. Selesai ceritanya. Tamat. Iya. Dia ketemu ibu polisi. Hai ibu polisi. What's wrong? Ada apa? Talking. Coba talking. Okay. Oh, nggak ada minta uang ya? I love your hair today. Thank you. Oke, kita masuk penjara. Ngapain masuk penjara? Astagfirullah. Tolong. Ini anak siapa sih? Main-main ke kantor polisi kemudian masuk ke dalam penjara. Ini anak siapa, woi? Tolong, saya di penjara sama polisi. Ampun, ini polisi jahat banget nih. Tolong. Kakak enggak boleh nakal, Kakak. Ayo keluar, enggak boleh ganggu sama ibu bapak polisinya. Enggak boleh ganggu yang lagi kerja. Keluar. Oke. Keluar, ayo pergi ke taman bermain ya. Ayo, main sama teman-temannya. Gak boleh nakal, gak boleh ya. Gak boleh. Kita harus waspada. Itu ada om tante itu. Om. Oh, ada tante. Hai tante. Coba disapa tantenya. Kalau ketemu tetangga harus nyapa. Halo. Kazue. Ih, kok dia? What? Ih, sombong deh. Sombong banget. What? Disapa hai tante, what? Oh, ternyata dia gak mau dipanggil tante, pengennya dipanggil kakak, teman-teman. Gitu. Dia kan masih muda, ya. Pantesan marah ya dipanggil tante, iya. Harusnya panggilnya kakak. Kakak senja balik lagi ke rumah, ngambil uang dulu buat jajan. Soalnya kakak senja mau, oh ada papahnya, hai papa. Biju mic. Papa lagi apa papa? Oh papa lagi ngedit katanya. Oh gitu. You phone me, I'm biju mic, you got a... Kamu mendapatkan penghargaan, congratulations, selamat. Oh, kakak senja dapat diamond play button. Diamond play button. Kita keliling-keliling dulu.
keliling-keliling rumah. Tadi papanya lagi kerja, kakak Senja, padahal sebenarnya papa lagi makan cuanki ya. Tapi iya, kalau di video ini papa Senja lagi ngedit videonya Senja ya. Oh iya ya, betul. Tadi di kulkasnya kosong banget. Ampun, mama belum sempat belanja sepertinya. Dalam kulkasnya kosong. Astagfirullah. Ada si tantu yang tadi. Coba kita panggil kakak. Coba lagi ya. Panggil kakak. Hello. What? Ih, sombong banget. Sombong amat. Please deh. Gak boleh gitu ya, teman-teman ya. Iya. Kalau ada yang menyapa, kita harus menyapa balik sambil tersenyum ya. Iya, sambil tersenyum. Halo. Apalagi dengan tetangga itu harus ramah. Apalagi sama saudara. Itu ada si kakak ganteng. Hai kakak. Oh, kakak baru pulang sekolah. Taiga Yuki. Taiga Yuki. Oh, halo kak Taiga. Talking. Coba talking. Oh, you have good test. Oh, kita. Lah, kakaknya mau nanya apa? Pencet gak jelas. I feel hard today. Astagfirullah. Kakaknya barusan ngobrol apa sama kakaknya? Mama belum sempat baca, udah dipindahin teman-teman, jadi nggak kedengeran, jadi nggak kelihatan kakaknya mencet yang mana. Ini dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa dipangku. Kegedean. Iya mungkin ya. Anjing sama kakak Senja itu lebih gedean anjing badannya ya. Jadi si anjingnya gak mau digendong, nanti aku jatuh katanya. Aku tidak mau ngambil resiko aku terpleset jatuh karena digendong kakak Senja. Coba tanya lagi si omnya. Coba tanya, talking. Tanyanya apa? You're fat. Coba. You're fat. Bilang kamu gendut. Mana coba. You're fat? Paling bawah. Oh, nih. You're fat. Coba. Marah gak dia? You're so mean. Apa maksud kamu? Bye bye. Lari kak. Siapa suruh sombong ya? Jetpack. Dash. Padahal dia gak gendut teman-teman. Cuma iseng aja Jail. Dash. Oh, seru banget. Kayak Senja punya pesawat pribadi. Tinggal keluarin dari punggungnya, kemudian terbang. Iku ibu itu gak ada lagi. Cari taman bermain dong. Bermain. Anak-anak kan. Polisinya nggak ada. Lagi istirahat dulu, lagi istirahat makan. Jadi nggak pada ini. Tuh ada. Nah itu udah selesai makannya. Ayo kita cari. Oh nih. Ini ke hospital. Hospital. Oh iya. Ada Pak Dokter. Hai Pak Dokter. Kita sapa Pak Dokternya. Hai. I'm skipping off work because it's boring. Oh, kasihan dia bosan katanya. Bosan kerja. Ya udah ajak ke ini aja. Talking. Kok enggak bisa? Talking. Oh, ini dulu jetpack-nya. Talking. Iya, Bung. Dia lagi bosan sama kerjaannya. Kita talking. Oh, atau kasih sesuatu, gift. Apa? An item. Oh, enggak ada ya. Oh. Harusnya kakaknya kasih kado biar si Pak Dokternya nggak bosen, nggak jenuh gitu. Atau enggak? Ajak ngobrol aja, talking. Come with me aja. Oh iya boleh. Come with me. Why? Kenapa? Oh kita puji dulu. Oh puji apa? Dan terus kita ajak pujinya lagi. Pujinya apa? Barusan kakaknya mujinya apa? Dia rambutnya bagus gitu. Dan terus dia udah deh mau. Mama kan barusan gak sempat lihat kakak Senja muji Pak Dokternya muji apa. Ternyata kakak Senja memuji kalau rambut Pak Dokter tuh bagus. Iya, biar dia mau ikut saya begitu. Kamu bisa ngejar saya gak kalau pakai jetpack? Ini Pak Dokternya dikerjain sama kakak Senja nih. Parah. Hei Senja, tunggu aku dong. Kamu jangan pakai jetpack. Aku kan gak punya jetpack. Kamu gimana sih? Jadi aku harus lari-lari nih. Nah, kakak Senja mau ngapain? Iya. Kita ganti dulu namanya. Aduh, please jangan mengganti nama warisan dari keluarga aku Senja. Please jangan. Jangan. Lupa lagi kan kamu kan tadi namanya saya kan? Ayo. Ayo. Iya. Alah, lama banget ganti nama satunya. Hilang ye-nya, kabur. Ke laut. Masih, Pak.
Bo. Masih. Bo. Mana enggak ada tandanya? Tanda oh iya masih, Pak. Oh. Nah. Yobou namanya. Yobou-chan. Udah. Udah kamu jangan suka mengganti nama aku lagi ya. Astagfirullah dia jatuh. Kenapa Pak Dokter jatuh? Oh dance, suruh dia dance. Mana dance? Dance, nih dance. Dance. Coba, oh, hebat banget. Terus terus terus. Biar kamu nggak bosan, kamu harus dance, ya. Oke okay. Bagus sekali. Suruh sleep, bobo. Sleep. Astagfirullah. Begitulah, istirahat ya. Wih, duduk. Duduknya bergaya. Duduk. Aduh. Dada. Oke, udah banyak banget, Pak. Makan dulu ya, teman-teman. Teman-teman, Mama sambil makan cuanki ya. Begitulah kalau Kakak Senja main game harus ditemenin ya, teman-teman, biar enggak main game yang aneh-aneh. Yo bau namanya. Oke lah, kita Kakak minta uang enggak dikasih dong. Dokternya belum gajian, Kak. Jangan suka minta uang ya. Ini kan pertengahan bulan, tanggung bulan ya, belum gajian. Please deh. Udah dikasih uang jajan juga sama Mama, masih minta ke dokter. Dokter tuh siapa? Tetangga bukan, saudara bukan. Haduh, Kakak Senja tuh tiba-tiba minta uang. Soalnya pasti dia tuh kaya raya. Iya, dekat sekarang pertengahan bulan Kakak Senja, si dokternya belum gajian ya. Iya. Kakak Senja sekarang mau kemana itu? Ke rumah Papa lagi. Oh, pulang ke rumah. Kita cari Papa. Papa minta uang. Ini uang terus buat apa sih? Buat jajan. Buat jajan. Aduh. Aduh. Ini kemana nih? Papanya hilang. Enggak ada. Dokter. Aduh, bye. Bye, sampai ketemu lagi. Oh, nih. Nih. Tuh papanya kemana ya? Ada. Lagi kerja. Jom. Wow. Oh, Kakak Senja punya mainan alien. Alien baru satu dapetnya. Kita disuruh sama yang tadi tuh nyari snapchat apa sih? Snapchat apa sih? Aduh lupa lagi lah. Snapchat. Hah? Snapchat. Iya, nah itu. Nih dapat lagi baru dua. Kita disuruh cari 10 mah. Disuruh cari 10. Soalnya Snapchat apa? Aduh, ya udahlah pokoknya itu. Yang hijau tadi. Iya, yang hijau. Oh. Kulkas ada? Oh, ada. Baru dapat berapa? Baru dapat 3. Baru dapat 3. Kita ke atas lagi. Kita ke atas. Rumahnya gede banget. Itu di atas tuh. Ya, lampu bisa enggak? Bisa. Kita kan punya alat sesuatu. Nah, udah kami dapat. Dah. Nah, udah. Dah. Oh, lagi tidur ya. Baru dapat berapa? Baru dapat 4. Apa namanya tuh? Scrapchan. Scrapchan. Oh, yes. Ini ada lagi nih di tong sampah. Cuankinya enak banget. Panjang tuh nasinya. Hah? Tunggu bentar. Udah ini aja, ini harus dapat berapa Snapchatnya? 6. Scrapchannya 6. Nanti kalau udah dapat 6 kita udahan dulu main gamenya ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutin lagi. Main game jangan kelamaan ya. Nanti Kakak Senja lanjutin di hari berikutnya ya. Kita kena lagi. Oh nih. Dapat 7. Oh harus dapat 10, Kak. Kakak Senja baru dapat 8, teman-teman. Satu lagi di mana ya? Ayo cari, Kak. Sini udah tadi. Mana ya? Ayo. Kakak Senja menyelesaikan misinya. Misi. Mengumpulkan scrapchan. 2 lagi. Scrapchan 2 lagi di mana? Di dapur ada enggak dapur? Di dapur. Oh, di sini. Gak ada, Ma. Udah habis. Oh, tunggu.
Laci-laci ya, buka laci, buka semuanya. Gak bisa buka laci. Gak bisa ya? Mana ya? Coba di ruangan kamar mandi, di kamar, di dapur, di ruang TV, di loteng, di halaman. Oh, coba kita cari di loteng. Atapnya ngalangin. Pak, ini yang cuan yang di mapar, Pak? Itu, mah. Enak, Pak? Ya, satu lagi, teman-teman. Satu lagi di mana ya? Oh, coba kita cari sepuluh. Yeay! Bapak Senja berhasil mengumpulkan 10 strap chain, teman-teman. Akhirnya misi kita hari ini sudah habis selesai. Kita kasih tahu dia dulu. Kasih tahu siapa? Kasih tahu papa dulu. Oh iya. Laporan ke papa. Papa, papa, aku sudah berhasil melakukan kita dapat uang. Oh, dikasih uang sama papa. Berapa dikasih uangnya? 10.000. 10.000. Yeay, kita dapat. Oke deh. Terima kasih sudah nonton video Kakak Senja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Terima kasih sudah nonton video Livo. Terima kasih sudah nonton video Kakak Senja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita sambung videonya besok. Di lain hari. Lain hari. Ya. Nah, besok ya. Karena besok misi kita hari ini udah selesai ya. Besok sekolah nggak boleh main HP. Oke. Okay. Bye-bye.